kayak sekarang nih kan kita nggak bawa gin, jadi kita pengen cepat-cepat segera bertemu gitu. Ada hal-hal yang berubah dalam keseharian gitu? Apa ya? Kalau dari sikap, oh iya jam tidur sih iya, karena kita lebih tepatnya Adi sih lebih banyak begadang gitu kan. Kalau gua masih kadang-kadang nggak kuat tidur ya, kalau dia kan harus hampir setiap 2 jam sekali, jadi harus bangun. Tapi kan tetap berubah juga. Ada pembagian tugas mungkin? Apa ya, standar sih. Paling kalau abis ngasih susu, Gilang yang bersih. Terus habis itu, kalau lagi susternya lagi gak ada, Gilang mandiin, bangun yang lain. Tapi kenapa sih kan memilih babysitter juga? Karena ada yang baru lebih nyaman sendiri. Sebenarnya gini, babysitter itu kan nggak 100% megang baby kita, tapi lebih tepatnya kita butuh dibantui. Yang kalau misalnya aku lagi ada di rumah, pasti yang megang aku gitu. Cuman kalau butuh apa-apa yang nggak mungkin handle sendiri, minta tolong suster. Mas Gilang, pasti kan udah begadang-begadang nih Mbak, ada pembagian tugasnya nggak sih kalian berdua? Ada, tadi udah dijawab juga pembagian tugasnya. Jadi sesekali gua yang handle, sesekali Adi. Jatuh jadwal. Tapi lebih sering siapa Mas Gilang? Adis lah pasti. Oh, Mas Gilangnya tidur ya? Iyalah, dia syuting sampai pagi. Jadi membatasi ini gak sih pekerjaan di luar rumah? Membatasin sih kayaknya enggak, karena kita tahu sekolah mahal ya. Jadi mau gak mau kita tetap ambil. Cuman kan paling yang berbeda adalah kalau dulu setiap kali ada meeting di luar nanti sampai jam berapa, sekarang kalau Zoom meeting aja bisa nggak gitu kan, by online aja gitu biar lebih sama anak lebih lama gitu. Sempat sharing juga nggak sih sama teman-teman yang lain gitu untuk karena sebagai orang tua baru gitu mengalami kendala-kendala untuk iya. Kita banyak nanya juga kok ke teman-teman yang sudah lebih berpengalaman dan mereka bilang katanya udah santai aja, jalanin aja karena semua ngerasain kok gitu. Penting jangan stres kan. Sempat mengalami baby blues? Alhamdulillah enggak. Support suami gimana sih untuk menjaga kondisi mental istri kan lumayan ini ya, menjadi suatu hambatan dalam mengurus buah hati. Penting sebenarnya kan support system dari istri itu kan sebenarnya bukan hanya suami sebetulnya. Cuman yang paling dekat memang suami. Jadi kita juga harus ngerti bagaimana kondisi istri pada saat misalkan nanti lagi capek banget kan kita tahu tuh. Tidur atau gimana. Nah, kita juga harus jaga kondisi psikologisnya dia karena takutnya berpengaruh ke produksi susu kan, produksi ASI. Jadi itu yang selalu kita coba usahakan gitu. Gua juga mungkin tidak sempurna tapi gua berusaha untuk melakukan hal itu. Sebagai seorang pasangan kalau memiliki buah hati pasti waktunya habis untuk ke anak. Tapi kalian sudah membicarakan belum sih untuk kalian nanti ke depannya quality time akan seperti apa? Bagi waktu berdua lagi. Terus kayaknya udah kita omongin dari bahkan sebelum hamil ya. Gitu. Karena ya itu tadi mungkin ada nilai positif dari kita dikasih untuk pacaran dulu selama 5 tahun. Kita jadi banyak yang bisa didiskusikan gitu. Gimana nanti kalau anak udah besar, gimana nanti kita membagi waktunya. Kak Gilang ini kan anak pertama dan penantian cukup lama gitu. Ada kejadian lucu atau unik yang gak pernah bisa dilupakan gak sih? Kayak diompolin atau di... Oh iya, kalau itu ada, udah pasti. Aku pernah diompolin, pernah dipupin juga. Pas lagi kamu lagi gantiin diapersnya. Lagi gantiin diapersnya, terus juga apa namanya, tiba-tiba kan si Gin itu kan dia anaknya entah kenapa kalau kaget tuh dia langsung gitu-gitu. Nah kita juga sempat shock, ini kenapa dia apa maaf apa takutnya ngomong takutnya kejang. Ternyata emang cuma kaget aja gitu kan, jadi terlalu ekspresif dia aja. Kitanya sempat panik gitu kan pas kita lihat kesini ah enggak nih anak emang kalau kaget begini bikin panik gitu ya. Paling yang lucu-lucunya itu aja sih. Perkembangannya sudah sejauh apa? Dia udah mau tengkurap sendiri terus karena memang lagi ada di fase itu kan 3 bulan kan. Jadi kayak semalam aku cuma ninggalin meleng sebentar doang cuma buat ngambil botol susu, pas aku balik badan tiba-tiba dia udah lagi berusaha tengkurap. Betul. Nah karena itu juga akhirnya kan dia punya box sendiri sebelumnya. Akhirnya kita pindahin ke ya bassinet sendiri, kita pindahin ke tidurnya di antara kita karena takutnya kalau di box dia tengkurap sendiri
nggak bisa balik telentang lagi, takutnya bahaya karena kata dokter kan nggak boleh lama-lama juga. Bilang udah dari awal belajar gitu dong. Dari awal udah mandiin paling gue yang masih takut-takut, tapi udah mandiin cuman masih takut-takut, masih kaku lah. Takut karena badannya kan masih ringkih ya, masih kecil kan, jadi takutnya salah gitu, pakai lipat atau gimana. Nah itulah tadi fungsi dari si babysitter tadi, karena kan dia sudah berpengalaman kan ngurusin, jadi tidak hanya bantu kita untuk ngurusin, tapi kadang-kadang kita juga kalau nanya ya dia ngajarin juga.